Baiklah, saudara, bagi mengetahui maklumat cuaca semasa, kita bersama pegawai Jabatan Meteorologi. Jadi silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan ribut petir kini sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman melibatkan hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung. Dan keadaan ribut petir ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya membabitkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Pahang dan juga di pedalaman negeri Perak ini. Seterusnya, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan ribut petir juga kini sedang berlaku di sekitar bahagian pantai barat dan juga sandakan untuk negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak, cuaca yang lembap juga berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan pada hari ini kecuali di sekitar bahagian Miri. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangka mampu untuk berlanjutan juga sehingga malam nanti, terutamanya membabitkan bahagian Sibu dan juga Sarike di negeri Sarawak. Selain itu, tiada kejadian jerebu rentas sempadan yang dijangka berlaku dalam waktu yang terdekat ini. Namun, keadaan jerebu ini masih boleh melanda bergantung kepada tahap kebakaran dan juga keadaan angin di sekitar rantau negara. Met Malaysia akan terus memantau keadaan jerebu dari masa ke semasa. Sekian dahulu info cuaca. Dapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci di laman sesawang kami www.met.gov.my atau boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usaha